punya ilmu paling hebat, ngakunya punya ilmu, suka mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, fitnah orang. Tahu dari sini Allah. Yang harus punya ilmu, amal ilmu itu walaupun sedikit, awal pun akhir tidak merasa lebih hebat dari yang lain. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد الى الله الى المؤمن. Siapa saja yang bertambah ilmunya namun petunjuknya tidak bertambah, ilmunya banyak tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, malas. Perintah Allah bukan salat doang, bukan puasa doang. Bersikap doang rendah diri, murah hati, dermawan. Itu sifat itu ya, di antara supaya ilmu kita itu manfaat, di antara petunjuk Allah mudah. Ketika orang punya ilmu, tahu guru, makin sedekah orang tua, orang lagi butuh bantuan hebat kue, itu dia adalah mudahnya. Siapa saja yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya, punya ilmu tapi semakin kau punya ilmu tapi kok seperti ini, dalam yesterday. Maka tidak bertambah min Allah kepada Allah ilmu dan ketuhanannya seperti jauh dan jauh kalau diantar. Sampai kita dipanggil Allah SWT kiai, tapi sesungguhnya pernah kita nyata bila dunia nasib. Wakil Nabi oleh Muhammad Ali Rahim Khawdi bin Ilmi Kuri Masyarakat Fa'inna Lalaku wa Ilmi Sa'adat bin Abadiyah. Wakil Nabi oleh Muhammad Ali Rahim Bahwa Rahim bin Khawdi dengan Masyarakat ilmi dalam ilmu kuri masalah tidak diberikan kesalahan, yang tidak diberikan kesalahan orang lain masuk dalam ilmu tapi tidak dikasih kesalahan. Tapi dalam alat dan kuri masalah yang mereka alami, maka ada kalanya binasa, ada kalanya bahagia selamanya. Kuri masalamata fa'imal halaku halaku fa'imal halaku wa imal sa'adatul abadiyah. Ada kalanya celaka, ada kalanya bahagia. Ikutin yang kayak begini. Ya, kayak begini. Nah, betul. Ya, alim tapi ya, apa?
seorang laki-laki yang dia itu mengetahui dan dia tahu bahwa dia tahu, maka itu alim fatribu itu. Kayak kita kata kita sekarang ikut. Ini kan zaman fitnah. Tapi kita lakukan ikuti pemerintah sepanjang pemerintahnya tidak bertentangan dengan agama. Sekalipun kita nggak diberi. Warujul yadri wala yadri alam yadri fadzalika na'imun fa'ain isu. Ada orang seorang laki-laki yadri dia tahu wala yadri alam yadri dan dia enggak tahu bahwasanya dia tahu. Dia enggak tahu bahwasanya dia tahu. Dia enggak tahu bahwasanya dia tahu. Ini laki-laki tahu majrur yadri. Kita lihat. Tapi dia nggak tahu bahwasanya dia tahu. Dia nggak tahu bagian dia orang ngerti. Iya. Ini perlu dinasihati. Ini pada dikatakan orang itu. Baik ini semua sadar ini. Ini sadar. Bangun ini. Dia tahu orangnya tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Ini kan orang tidur, orang ini berikan begitu ini. Jadi intinya pendapat ini saya baca apa tadi ya? Dia sampai pagi. Aiyah. Saya baru pak Amir. Kayak kita sekarang keadaan kita seperti ini. Ya. Zaman fitnah, siapa yang harus kita ikutin? Pemerintah kita ikutin sepanjang perintahnya tidak maksiat. Kecuali perintahnya maksiat, Pak. Jangan ikutin. Insya Allah, Allah keselamatan. Insya Allah. Dan ada yang kata, dia sahabat, pemerintah sahabat, kita ikutin. Ya, emang kapangnya benar kita lihat, kita masih gak sama. Jadi dia perintah maksimal. Jadi kita berada di mana mereka berada rata itu tidak ada orang di situ. Ada beliau ya, sudah berjaga pakai masker cuci tangan itu dia. Walaupun layatri wayatri anak layatri dan seorang laki-laki dia enggak tahu dan dia tahu bahwasanya dia enggak tahu lagi. Wadzalika mustarsilun fa'allimu, maka orang itu adalah orang yang minta diberi petunjuk, maka ajari. Orang seperti ini ada. Warajulun la yadri wa la yadri ala wa la yadri. Yang keempat, seorang laki-laki dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau misalnya dia nggak tahu orang. Dia orang bodoh banget. Dari kejahilun fakzaru, maka dia adalah orang bodoh. Yang begini ini fakzaru tinggal. Hati-hati, hati-hati, waspada. Berkata oleh Sufyan bin Tsauri,
bersuara oleh ilmu, memanggil bil amal dan amal. Jadi ilmu itu manggil supaya diamal. Kita ngaji di dapat ilmu, ilmu panggil. Kita dia diamal. Jadi kalau begitu ilmu itu makhluk. Jadi ilmu itu makhluk. Makanya ketika ilmu diamalkan, ilmu senang. Ketika dia senang, ilmu akan memberikan sesuatu bagi kita. Makanya sampai Nabi mengatakan, ya mana amila bima bima alima wasallam bima malam ya. Siapa saja yang mengamalkan mana amila, siapa saja yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, maka Allah akan memberikan dia lihat dia ilmunya dia belum tahu. Karena telah membuat ilmu senang, Allah senang. Wahid aja apa pun, maka jika dia menjawabnya, jika dia jawab, dia wahid. Wahidlah tak. Jika dia jawabnya, maka dia akan dia amalin dan dunia akan dia. Wahidlah tak. Jika dia tidak jawab, maka dia tak amalin. Dunia akan ada yang dibuang takdir di sini, ya ada yang dibuang takdir. Jadi ketika kita amatin, fa'in ajak rumah ketika ia yang menjawabnya. Siapa yang menjawab? Orang yang amatin. Orang yang menjawab. Orang yang ngaji. Dia amatin ilmunya. Berarti dia jawab. Maka orang yang ilmunya akan ya senang amatin. Artinya ilmunya bertempat kepada itu. Wa illa jika lo enggak, dia enggak amalin, dia enggak jawab, dia enggak amalin. Dia tak ada ilmunya. Musibah ilmu lupa. Emang kenapa lupa? Karena dia enggak amalin. Musibah ilmu ini anis ya. Musibah ilmu lupa. Emang kenapa lupa? Karena dia enggak amalin. Coba penting pupuk cari mana? Ingat ya? Tuh ilmu kelihatannya kecil tapi kalau dia awalnya lupa gimana ya? Kita bisa di sini langsung bersih aja gimana ya? Terima ingat lagi. Hah? Itu dari kelipi ingat aja. Lupa ada dulu dari yang lain. Lupa. Ingat gak pak? Tuh, kok lupa aja. Kenapa lupa? Karena dia yang lupa. Nah itu gampang sekali. Kenapa enggak ada yang lupa? Itu pula masalah-masalah ini. Jadi apa? Dia enggak ada yang lupa. Irtahak orang itu dia. Allah Ta'ala berfirman dan sebenarnya dibacakan kepada mereka tidak berada di berita tentang orang-orang yang ayat-ayatnya untuk memberikan dia ayat-ayat pansalah pemulihan lalu melepaskan diri dia dari orang ayat-ayat jadi sudah dikasih ilmu terima berada kali amal yang berlaku kenapa berada kali amal ini. Jadi kalau kepengen ilmu kita tetap di kita, amal ya. Amalin ilmu. Biar sedikit yang tinggi, amal ilmu. Yes. Umpama aja amal ilmu, jangan suka mencelara. Jangan suka menghina orang, merendahkan orang. Sombong, luas lebih, kemarah, orang dikatain. Di sebelah dinas